Jenglengan debt collector remen mencungkulkan kaluang di papada masyarakat. Pangnak itu eta debt collector teh remen nagihan pembayaran bari ngancem atawa katidersa. Kukituna, otoritas jasa keuangan nalungtik ketak ngagunakeun mata outsourcing atau mata elang outsourcing anu tetep nagih padahal geus putus hubungan gawe jeung pihak pausahaan leasing. Nalika diwawancara Satutas Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Keuangan ke Aparat Penegak Hukum di Kota Bandung, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Tongam L. Tobing nembrakeun, ayeuna aya wae pausahaan leasing anu make tenaga outsourcing keur kaperluan penagihan. Dirina ngerong eta hal teh saestuna bahaya lantaran debt collector anu kontrak gawena jeung pausahaan leasing geus pungkas tapi masih sok nagih. Belajar dari pengalaman di Bali ya, matel di Bali itu. Yang terjadi sebenarnya adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan matel yang sudah habis kontrak dengan jasa keuangan gitu. Jadi itu perlu tilik juga. Orang yang merampas kendaraan waktu kejadian di Bali, beberapa anggota yang mengaku matel itu adalah memang kontraknya sudah habis dengan industri, tapi mereka masih melakukan kegiatan sendiri. Nah ini juga mungkin banyak seperti itu ya. Oleh karena itu, industri itu tidak akan bisa bekerja sama dengan orang seperti ini, tidak akan bisa. Karena mereka pasti hubungan kerjanya pasti diputus, seperti itu. Nah, kita lihat kasus-kasus seperti ini kan kesempatan bagi oknum-oknum ini kan untuk mencari kendaraan yang dulunya sudah dicari tapi nggak dapat, kemudian sudah putus kontrak dengan jasa keuangan, masih melakukan. Ini perlu diteliti sebenarnya, kejadian-kejadian seperti itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Deni Okvianto Ngeceskin, upama debt collector ngancem atau nyorang lampah kaniaya kanununggak cicilan, aya ancaman pidana, kawas pasal 35 hiji, sarta hiji 70 KUH pidana. Horeng leanti debt collectorna, pausahaan leasing anu nitah eta debt collector ge, bakalan keancem karena pidana. Ya, jadi kalau tindak pidana itu kan ada perbuatan, actus reus, sama adanya niat jahat ya, mens rea. Nah, ini kita koordinasi.